sulitnya bisa aja kalau kita mau ngebersihin. Kalau bahan kita terbatas boleh. Ini bersihin begini aja. Iya. Nah, misal bahan kita terbatas ya. Bapak Ibu, misal bahan kita terbatas. Ini kan masih bagus kulitnya. Nih, misalkan. Nah, udah cuci aja. Kalau bahan kita terbatas. Kalau kekurangan bahan. Karena banyak jadi. Kalau banyak jeruk. Sultan ini. Satu lagi jeruk. Jeruk. Ini bagus sih jeruk. Nah, nih cuman ininya aja. Ini harus dibuang. Karena apa? Jamur, ya. Ini dibuang. Nanti jadi mold. Nah, ini bagus jeruknya. Manis ya, Pak? Enggak tahu, saya enggak mau nyoba. Kan kemarin yang nyoba. Nah, bagus kan? Nah, ini tinggal nanti dipotong. Oh iya, lupa. Lupa lagi. Ya. Ini dicuci itu sebetulnya memastikan aja takutnya ada yang jamur. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, gini. Kemarin ketika dilihatkan slide presentasinya, Eco Enzyme itu harus dibuka dalam usia berapa? 3 minggu. Ah, salah. 1 minggu pertama. 1 minggu pertama. Untuk di apa? Untuk diamati. Nah, diamati dan membuang gas. Iya, betul. Saya mau ngajak Bapak Ibu ada sini bentar. Ini adanya bagus. Tinggal ini harusnya diaduk. Diaduk kenapa? Kenapa ini harus diaduk? Harus pakai sendok bersih diambil. Enggak boleh misalkan pakai tangan dicuelan. Ini lihat. Oh, ini Bu. Oh, yang ini tuh bisa untuk masker. Iya. Ini boleh untuk masker. Jadi tapi diambilnya harus pakai sendok yang bersih. Diambil ya, itu 50% itu angka air. Airnya ya. Jadi tadi 80. Angka air dulu. Angka airnya 80. Nah, berarti maksimal tuh airnya tuh 80 ya. Nah, berarti kan ada ruang setengahnya. Nanti kita tambahin molasil lagi kan dia naik lagi. Ditambah di ini naik lagi. Nah, kenapa? Biar ada ruang untuk gas. Ya. Nah, berarti tadi udah ketemu ya. Berarti kita butuh air berapa? 80 liter. Lalu molase 8 liter. Lalu kemudian sisa organik 24. Nah, gitu ya. Jadi nanti tinggal tim yang mencacah ini itu menyiap diaduk dulu di sana kocek-kocek sampai molasenya baru. Nah, nanti ya. Pertanyaan dulu. Boleh. Kalau kemarin kan kita kalau 1 3 10. Ya. Itu kuncinya. Ya. Sekarang kan 8 24. Ya, itu kan itu kemarin. Tenang. 8 24 80. Ya. Nah, dikira 8 itu 8 kilo. Gula. Kan ini cair Pak, molasenya cair. Oh. Nah, sebenarnya gini, ini bagus pertanyaannya. Karena di penggiat Eco Enzyme itu terjadi perdebatan. Resep yang sesungguhnya gulanya itu 8 kilo. Jadi kalau pakai molase, molasenya itu di kilo juga. Betul. Nah, jenisnya beda. Nah, tapi saya sejak awal mempraktekkan nggak gitu logikanya. Karena liter dan kilo itu beda ya. Dan sudah hukumnya kan benda cair, benda padat, satuan ukurnya beda ya. Makanya yang resep saya selalu saya pakai liter buat molase gitu. Karena kan beda hukumnya ya, Pak, itu benda padat, ini benda cair gitu. Di penggiat Eco Enzyme juga ada yang pakai kilo, ada yang pakai liter. Ada yang idealis itu menang dirobah kudu di kilo. Dari sananya kilo. Sok wae padat pisan lah molasena. Nah, gitu. Karena Pak Rijal, ya. Maaf. Karena dikira yang kemarin, jadi kalau kita beli gula kaung ya, delapan padat. Oh, ini yang kemarin di benar-benar saya 1 kilo langsung aja masuk. Enggak, kalau gula kawung jangan di kilo dulu, disisik dulu. Setelah diiris baru di kilo. Karena nanti ada yang ngaceleng, ada yang nempel gitu. Jadi harus pas 8 kilo. Dan ketika nanti pasti gini, bikin Eco Enzyme tuh ya susah-susah gampang. Harus benar takarannya. Ya, gitu. Dan gini Bapak Ibu sekalian, nanti tidak boleh, saya kan ngirisnya yang nanas di atas, jadi lebih banyak nanasnya, nggak boleh, nanti dicampur. Nah, kenapa? Karena semakin banyak jenis buah dan sayurnya, maka kualitas enzimnya semakin bagus, karena enzimnya semakin beragam. Karena setiap buah-buahan itu kan punya kandungan enzim, nutrisi, dan protein yang berbeda. Apa maksudnya tuh? Nutrisi yang berbeda gitu. Nah, makanya ya harus semakin beragam. Oke, Arja nih. Langsung ke teknis nih. Ya. Kalau melihat daging seperti ini nih, ya. Ini busuk atau mana? Ada urat juga ya? Nah. Ini ulat. Ini yang begini tuh busuk atau bocok? Coba. Itu ya. biji kok. Enggak, ada ulat. Oh. Dia bergerak kok. Busuk itu mah cair banget itu. Ya, ini dilihat aja. Bukan lagi. Nah, enggak, ini sebenarnya enggak busuk, ini kematangan. Ini kematangan. Jadi boleh? Boleh. Diperiksa dulu. Boleh aja. Dulu, periksa aja. Yang tengahnya dibuang aja. Boleh.
Terus tadi Pak Rijal ada sayuran, bisa dicampur ke sini. Boleh. Jadi gini prinsipnya kan, kalau kita ini buat praktek, ya. Kalau buat praktek kan, kalau sekarang kita ngumpulin di rumah masing-masing nggak kesampaian. Ya. Nah, sebenarnya kalau ekoengine itu bagusnya ya sampah yang dari rumah. Oh, campur gitu. Aja gitu ya. Iya campur. Jadi nggak usah buah-buah nggak usah beli sebetulnya. Dan kalaupun beli, kita harus yang semurah mungkin. Kalau bisa gratis, kenapa beli? Iya. Ya. Kandungan zat kimianya setelah dicuci ekoenzim direndam dalam waktu 15 menit itu hilang, netral semuanya kandungan kimia. Makanya kalau bapak ibu mau beli buah-buahan dari supermarket pengen aman, dicuci pakai ekoenzim hilang. Ekoenzim itu kan gini ya, kalau misalnya pencucinya nggak pakai ekoenzim ya, kebayang kan ini kan udah kotor tuh ya, yang ini masuk ya kan pakai cuci, nah si air ini kan beberapa kali harus dibuang, lagi ya. Lagi yang baru gitu ya. Bab itu kan udah kena kotoran. Siram, dicuci di air mengalir. Buat nyiram lebih bagus sama di tumbuhan. Air mengalir. Penyiram tumbuhan ya. Nah dan airnya ini nggak dibuang. Iya, iya. Nah ini kan ada kandungan ekoenzimnya. Biasanya saya sore keliling disiram. Malah Pak Aris sudah ngomong tadi, kayak udah rencanakan dulu. Mana? Nah, Bapak suka mandi di sini bisa dibuang. Kandungannya bagus Pak, itu nitrogen. Atau dibuka aja Pak selangnya. Bu Imah, pantun. Nah, itu dirujak. Untung ayam kejentu tadi yang udah makan. Iya, pakai kalau mau bersih. Kalau dipotong-potong. Kalau makan nasi kalau enggak boleh makan nasi mah parut. Kalau yang enggak biasa. Terus mana? Ya, kita tuh. Kalau nih, Bupia sayang cantik. Kan deh sampai sonanya udah keluar kemarin, sona yang mau dicari ini. Pasti ini udah buah-buahan kemarin. Eh, dia tuh juga. Besarnya. Nyawakan dia. Ini kan gak usah, ini yang penting kecil ya. Ya. Iya, Pak Anton, Pak Anton, tekan untuk ayah. Bu, kantor dia, buah-buah anak. Iya kan, cuma ada Pak Yesi sakit. Iya, ibu-ibu, nak keluar. Ibu-ibu, nak keluar, degar-degar. Siapa yang mau cobain nanas? Lama tantangan saya. Bu, cicing, tapi kayak itu sebelah kaki. Kan gitu. Terang nanti kenal ya, Bu. Kalau gini nih, ya. Main kalau ininya kayak gini lebih enak lagi. Pak Haris bang motoran lagi ya Pak, badan biru. Tidak tahu ya. Kalau tidak. Karena kan rumah. Ini anak-anak rumah. Iya. Jadi, sudah 34 liter. Harus berapa liter, Pak? Harus 80 liter. 50% dari kapasitas tong ini. Tong ini kan kapasitasnya 160, jadi 50%-nya 80 liter. Ini kapasitasnya 160 liter 50% dari kapasitas tong ini. Anak mah ayo ukuran.